Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara institusi Direktorat Jenderal Pajak. Dan secara resmi Menteri Keuangan merestui pemecatan Rafael atas pengusutan harta kekayaan yang tengah diusut tuntas KPK. Kementerian Keuangan hari ini resmi memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara institusi Direktorat Jenderal Pajak. Pemecatan ini secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merestui pemecatan Rafael atas perkembangan pengusutan harta kekayaan yang tengah diusut tuntas KPK. Di mana dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael yang diduga mencapai 500 miliar rupiah lebih. Apalagi keputusan pemecatan ini dilakukan setelah Kemenko melakukan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Sebelumnya, Awan mengatakan pihaknya telah menyelesaikan investigasi terhadap harta kekayaan Rafael. Hasilnya terbukti ada pelanggaran disiplin berat yang telah dilakukan. Atas pelanggaran tersebut, Rafael jatuhi hukuman disiplin berat atas perbuatannya yang dipecat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menyetujui pemecatan Rafael Alun Trisambodo. Dari Jakarta, Adex Channel.